Aisyah. Aisyah, please ya. Please banget, jangan bodoh ya. Pak Irwan, almarhum papa kamu itu pasti punya alasan yang kuat kenapa semua harta warisannya itu diserahkan sama kamu. Oke? Dan kalau kamu nolak ya, itu sama aja. Kamu tidak menghargai pemberian dia yang terakhir. Dan di alam sana, almarhum papa kamu tuh pasti gak tenang. Karena amanah yang diberikan kepada kamu itu gak kamu emban dengan baik. Aisyah, lagi pula kamu memangnya gak pernah terpikir apa sama kamu kenapa almarhum papa kamu tuh tiba-tiba menyerahkan semua warisannya kepada kamu, hah? Coba kamu pikir deh, itu pasti karena almarhum papa kamu itu sudah tahu apa yang akan terjadi sama kamu dan mempersiapkannya, melindungi kamu, Aisyah. Melindungi kamu dari istri dan anaknya yang jahat itu. Yang namanya orang jahat, mau dia kaya kayak mau dia miskin, kalau hatinya jahat tetap jahat. Jadi kamu jangan pernah berpikir dengan kamu memberikan harta itu kepada mereka, terus mereka akan baik sama kamu. Gak akan pernah. Yang ada, kamu makin diinjek-injek, dia makin rajalela, dan kamu habis-habisan, Aisyah. Please ya, Aisyah. Bodoh dan jangan jadi anak yang durhaka. Durhaka, Bu? Iya, durhaka. Karena kamu tidak mau menerima dan menjalankan amanah terakhir dari almarhum papa kamu. Kenapa Bapak kasih semua hartanya ke aku, Bu? Ibu juga gak ngerti, Nak. Tapi Ibu pikir-pikir, pasti Papamu merasa bersalah karena dia sudah ninggalin kamu dan ia ingin menebus semuanya. Seandainya aku gak ngejalanin amanah dari papa, apa aku durhaka kamu? Lagi surat wasiatnya. Gak mungkin, Pak. Papa saya gak mungkin gak ninggalin 1% pun buat saya. Karena saya ini anak kesayangan Papa. Mbak Bianca itu sama Ibu Siska. Nanti bisa dapat uang saku tiap bulannya dari Aisyah. Tapi, itu pun kalau Aisyahnya mau. Papa pasti bercanda, kan? Hidup saya harus
tergantung sama Aisyah. Saya harus minta uang gitu sama dia. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Maaf. Saya cuma bisa sampaikan itu. Semuanya itu tergantung kepada Aisyah. Permisi. Aku gak terima. Pak, saya gak terima. Aisyah datang nungguin papa. Papa tahu nggak, Pak? Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Karena warisan yang papa kasih ke Aisyah, Bu Siska mau ngebunuh Aisyah. Mbak Bianca makin benci sama Aisyah, Pak. Bianca itu kan juga anak kamu, Mas. Kenapa kamu tidak memberikan bagiannya ke dia? Kenapa kamu berikan semuanya kepada Aisyah, Mas? Sekarang situasi di rumah semakin kacau. Dan semua orang benci Aisyah. Aisyah dalam bahaya, Mas. Kita semua tahu Bianca itu udah jahat sama Aisyah. Bahkan Bianca yang sama yang sudah membunuh Hans.